Seorang wanita berhijab nekat menabrakkan sepeda motor ke ruangan SPKT Mapolres Pematang Siar hingga rusak pada hari Senin 21 Maret 2022. Informasi yang diperoleh, wanita yang diidentifikasi berinisial FAM yang berusia 23 tahun itu adalah warga Kabupaten Simalungun. Sebelum menabrakkan sepeda motornya, wanita itu sempat berupaya menabrak polisi yang bertugas di depan Mapolres Pematang Siar. Kepada polisi, FAM mengaku melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar karena ingin masuk surga. Karena kami juga adalah keluarga polisi. Kapolres Pematang Siar, AKBP Boy Sultan Binaraga Siregar yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim AKP B. Manurung membenarkan kejadian tersebut dan pelaku masih menjalani pemeriksaan.